Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan David di Powerio Channel. Pada kesempatan sore hari ini saya berserta ini ya teman-teman saya. Pada sore hari ini mau menerbangkan layangan gapangan nih teman-teman ya. Ini sudah naik layangannya. Lokasinya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia ya teman-teman. Ini sedang menaikkan satu buah layangan gapangan. Ini jenisnya layangan gapangan model Blitar ya. Ya ini sementara ini masih ya ternyata. Oh iya masih turun. Ya doh. Ya teman-teman untuk penerbangan yang pertama gagal naik ya teman-teman. Ini mungkin masih setelannya masih kurang pas ya. Ya coba kita lihat ke sana ya. Ada kerusakan apa tidak? Karena ini di bekas tanaman jagung ya, teman-teman ya. Takut sobek atau tidak. Piye, suara? Hah? Ya sekali lagi buat teman-temanku saya ucapkan selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua ya. Masih bersama ini teman saya yang barusan menaikkan layangan gapangan ya. Ini sementara gagal naik. Ini karena layangan ini masih baru ya teman-teman ya. Masih baru dibikin dan pada kesempatan hari ini adalah setting yang pertama ya. Ternyata gagal naik ya. Kelihatannya samaknya tadi itu sobek ya teman-teman ya, karena kena ini ya batang dari jagung ya. Ya teman-teman sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Ini lokasinya di area persawahan desa Sumber ya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini sementara untuk sesi yang pertama gagal naik ya teman-teman ya, karena untuk pengaturannya dari layangan gapangan ini masih belum pas ya. Piye? Sik iso munggah ora lho suwek no. Guys, suwek iki engko tambel. Ya, teman-teman, untuk sesi penerbangan yang pertama gagal naik ya karena untuk pengaturannya layangan gapangan ini masih belum pas. Pada kesempatan sore hari sebetulnya angin sangat bagus sekali ya, teman-teman ya. Tapi untuk penerbangan layangan gapangan ini sementara ini masih gagal naik ya karena untuk pengaturannya masih belum pas. Ini layangan ini masih baru dibikin ya teman-teman ya, baru dibikin. Jadi untuk saat ini adalah ini penerbangan yang pertama ya. Tapi untuk penerbangan yang pertama masih gagal naik. Ini sementara masih diperbaiki ya. Dan itu yang di sana itu ya, sayang sekali ya teman-teman ya, karena melakukan pendaratan yang tidak sempurna itu di ujung sana itu ya. Itu samaknya plastiknya itu sobek ya, karena waktu pendaratannya kurang sempurna dan menyangkut di batang jagung ya, pohon batang jagung akhirnya sobek. Ya teman-teman, coba kita spill layangan gapangan yang sudah berhasil diterbangkan ya teman-teman ya. Itu di atas sana itu. Di atas sana itu ada layangan gapangan yang sudah berhasil naik ya. Dan juga ini ada layangan gapangan yang warnanya merah. Ini ya teman-teman ya.
itu ukurannya sangat besar sekali ya, kurang lebih ukurannya itu ada 3 meter ya, ukuran sayapnya ada 3 meter lebih, sedangkan untuk ukuran sendaranya kurang lebih ada 4 meter ya teman-teman ya. Nah ini yang di sini layangan gapangan yang sudah berhasil naik ada 2 ya teman-teman ya, itu yang sana itu warna merah dan yang di sana itu warnanya kombinasi ya, itu ada hitam, ada hijau dan ada yang berwarna merah. Ini penampakan layangan gapangan ini kalau pada malam hari nampak kerlap-kelip ya, karena layangan gapangan ini dipasang aksesoris lampu hias ya teman-teman ya. Sedangkan tenaga listriknya menggunakan tenaga listrik dinamo ya, menggunakan dinamo dari kekuatan angin ya teman-teman. Ini lokasinya di area persawahan ya teman-teman ya, jadi untuk menerbangkan layangan gapangan sangat aman sekali ya, karena jauh dari pemukiman warga dan kabel listrik, jadi sangat aman sekali. Dan ini di area persawahan ya, dan ini sangat memungkinkan sekali untuk menerbangkan layang-layang, karena ini ya dari saudara-saudara kita yang menanam jagung ini pada kesempatan hari ini sudah panen ya, jadi tidak khawatir untuk menerbangkan layangan di sini ya, jadi tidak merusak tanaman dari petani yang ada di sini. Ini teman-teman ya, ini adalah layangan gapangan Blitaran ya, atau ciri khas Blitar itu seperti ini ya, layangan gapangan seperti ini. Ini dari Blitar bagian utara ya teman-teman, karena walaupun sesama Blitar ini layangan gapangan banyak juga ya model dan bentuknya. Ya teman-teman, coba kita lihat ya layangan gapangan yang pertama tadi yang gagal naik. Tadi itu sayapnya masih sobek ya, karena pendaratannya kurang sempurna. Coba kita lihat seperti apa, sudah dibetulkan apa belum, dan kira-kira sudah siap untuk diterbangkan lagi apa tidak ya. Ini layangan gapangan ini kok malah diturunkan, ini ada apa nih ya? Itu yang di sana itu ya teman-teman. Ya itu sedang ditarik ulur untuk diturunkan ya, mungkin masih belum pas ya, masih belum pas pengaturannya, mungkin sendaranya ke apa. Nah itu ya, ini sementara diturunkan ini ya. Ini perlu super hati-hati ya kalau menurunkan layangan gapangan, kalau tidak siap atau tidak bisa melakukan pendaratan secara sempurna, nanti pasti akan nyangkut di ini ya, di tebon ini ya, tebon atau di pohon jagung ini ya, sudah kering-kering ini ya. Ini sangat tajam sekali, kalau pendaratannya nggak sempurna nanti bisa-bisa sayap bisa sobek ya teman-teman ya. Ini ya, ya ini nah itu. Nah, sudah turun ya teman-teman. Ya buat teman-temanku yang baru hadir, baru gabung, saya ucapkan selamat sore. Masih bersama teman-teman saya dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini salah satu pecinta layangan gapangan ciri khas Blitar ya teman-teman. Ini layangan yang pertama tadi gagal naik ya teman-teman ya, ini sementara masih diperbaiki lagi agar bisa terbang dengan mudah ya. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah ya cuaca sangat bagus,
angin berhembus sangat kencang sekali sehingga sangat memungkinkan untuk menerbangkan layangan gapangan ya pada kesempatan sore hari ini. Ini untuk sesi yang pertama sementara gagal naik ya teman-teman ya. Sebetulnya sudah bisa naik tapi pengaturannya ini masih kurang pas ya. Jadi dilakukan pendaratan secara darurat. Dan akhirnya untuk sayap yang bagian kanan itu ya teman-teman sempat sobek ya. Itu ditempel dengan solasi ya warna putih. Sementara ini dicoba untuk diterbangkan lagi ya. Kita berharap supaya layangan gapangan bisa terbang dengan mudah ya teman-teman. Karena ini layangan gapangan masih baru ya. Masih baru dibikin, jadi untuk pengaturannya masih dicari-cari ya sudah pas atau belum. Ya kita saksikan bersama-sama teman-teman ya. Ya ini sudah naik. Ayo terus, enggak rosek. Aduh. Nek munyer. Ya sementara ya, teman-teman ya. Ini masih berusaha untuk naik ya. Ini kelihatannya kok setelannya masih kurang pas atau gimana ini ya. Ya teman-teman kita saksikan bersama-sama ya apakah ini nanti bisa lanjut untuk terbang ke angkasa raya. Sementara ini masih ini ya, masih lenggak di ini, belum seberapa tinggi ya teman-teman. Itu yang di atas sana itu sudah naik ya, itu yang warna hitam. Kelihatannya ini mau diturunkan lagi ya teman-teman ya, karena pengaturannya masih belum pas ya. Ya teman-teman ini terpaksa diturunkan lagi ya, karena pengaturannya masih belum pas ini tadi ya. Untuk setting yang kedua ini juga masih gagal ya. Ya itu ya, itu berhasil mendarat dengan sempurna. Untuk setting yang pertama juga gagal naik, dan untuk yang kedua ya
Untuk sesi yang kedua, setting yang kedua berhasil naik, tapi untuk pengaturannya layangan ini masih belum pas, jadi terpaksa diturunkan lagi. Ya teman-teman, untuk sesi yang pertama gagal dan untuk yang sesi kedua juga gagal. Ini selanjutnya setting yang ketiga kalinya ya. Yang ketiga kalinya kita berharap supaya ini bisa naik ke angkasa raya. Piye mau kurang piye ya dene nahi mo. Kesuruan ya. Oh. Ini untuk setting yang ketiga ya teman-teman. Kita berharap agar supaya bisa lancar untuk dalam penerbangannya ya. Ini sudah. Ya teman-teman, untuk setting yang ketiga kalinya kelihatannya sudah bisa naik ya ini ya. Tinggal kita ngasih tinggi saja ini ya. Ya teman-teman, untuk sesi yang setting yang ketiga ya, akhirnya berhasil naik ya ini ya. Berhasil naik.
Sekali lagi saya ucapkan selamat sore buat teman-temanku semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya agar bisa mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat sore buat teman-teman semua masih bersama ini ya. Ini bersama teman-teman saya, ini pencinta layangan Gapangan ya. Lokasinya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini untuk layangan Gapangan yang tadi itu ya sudah berhasil naik. Dan ini selanjutnya akan menerbangkan ini ya, satu buah layangan Gapangan. Ini warnanya hitam ya, teman-teman ya. Ini punyanya Halo. Nyanya teman saya nih ya, Mas Marcel. Dan itu juga ada layangan kecil, namanya layangan petean itu ya, teman-teman tuh. Layangan petean. Ya, sekali lagi buat teman-temanku saya ucapkan selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri sekian dulu, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.